Lusukan. Eksekusi orang hilang. Semangat pejuang warga Semampir. Gimana sih ceritanya? Baik, berarti hari Minggu sekitar jam 2 siang kami mendapatkan laporan dari warga Dukuh Semampir ya Mbak ya. Ini kebetulan Mbak Sekdes datang juga pada kesempatan hari ini. Hari Minggu jam 2 kami mendapatkan laporan bahwa Ibu Asma ini ditemukan di alas Semampir, Dusun Semampir, Desa Kesesi. Dalam keadaan memprihatinkan karena setengah basah ada lubangan air. Kemudian indikasinya juga sudah beberapa hari tidak makan. Dan untungnya warga kemudian melaporkan kepada pihak Polsek Kesesi. Kemudian kami datang bersama-sama untuk mengevakuasi dan membawa ke rumah sakit umum daerah Kesesi. Perintahan memprihatinkan sekali mas. Jadi lemah ya mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan. Berapa dari kampung berapa? Sampai 4 kilo. Kira-kira 4 kilo. Kurang lebihnya 4 kilometer. 4 kilo. 4 kilo. Terus kemudian proses gimana? Kami tandingin mas, ya, dari anggota Polsek dan warga itu, kebetulan warga juga istilahnya mungkin terbuka hatinya, jadi ditandu pakai bambu bareng-bareng. Dari sarung. Jalan kaki berarti berapa lama itu? Setengah jam lah, kendaraan background yang kami siapkan. Upaya pencarian pihak keluarga gimana? Setelah itu, setelah kami bawa ke rumah sakit, kami berupaya untuk menghubungi lewat WA grup yang kami punya, kemudian ada link dari grup Nusantara, komunitas Nusantara di luar.
dan kebetulan ada yang bisa menghubungi ke Jakarta. Pada hari Senin sore, kami sudah mendapatkan laporan keluarga sudah bisa dihubungi dan mau datang ke Pekalongan. Koordinasi dengan Dinsos, nanti sore sebelum maghrib kita pulangkan ke Jakarta, Mas. Kami menggunakan kendaraan yang dari Dinas Sosial. Kami perkirakan beberapa hari sudah tidak makan mungkin. Bahkan untuk apa duduk aja dia tidak mampu tiduran dan keadaan fisiknya juga kotor namanya banyak di sungai ya. Dan alhamdulillah setelah kami lakukan perawatan ini alhamdulillah sudah pulih secara fisiknya sudah pulih. Untuk pembiayaan itu gratis, kami gratiskan itu sesuai dengan instruksi Bupati bahwa untuk kasus orang terlantar kayak ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.